selanjutnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Memang pada proses kasus narkoba itu memang kalau ada barang bukti kemungkinan besar tersangka. Jadi memang dari awal kita sudah pahami alurnya akan seperti itu. Hanya setiap tersangka dalam kasus narkoba ini kan dia punya hak juga untuk bisa direhabilitasi. Ya. Sudah kita lakukan kemarin itu proses pengajuan untuk dilakukan assessment. Ya, mungkin kita lihat apakah dari pihak Polres akan disambungkan lagi untuk ke BNN. Nah, masalah waktunya itu kewenangan dia pada Polres. Tapi dengan tadi berat hitungnya 1,4 ya Pak Bang? Gini, yang didapat dari keterangan IKA kan beberapa bulan terakhir. Ya, artinya tentu fokusnya penyidik ini pada barang bukti yang ada. Kalau ada dosa IKA ini di masa lalu, 10 tahun, 5 tahun lalu, ya tentu tidak mungkin bisa dicari. Ya, sehingga jangan kita, menurut saya, kita nggak usah juga terlalu jauh ke belakang, karena itu kan perlu pembuktian 10 tahun. Ya. Tetapi dalam keterangan dengan barang bukti yang ada, yaitu kaitannya sudah digunakan beberapa bulan sebelumnya. Jadi kita fokus terhadap bukti yang ada yang didapat oleh penyidik aja, yaitu 3 linting ya, tiga batang ya sudah tercampur dengan tembakau asli dengan berat plutonium 4, netonya sudah dirilis ya, 1,485 gram. Saya pikir dengan